Malioboro Stasiun Tugu lurus. Ini ada Bank Indonesia, teman-teman, di sini. Nah, di kiri ada Keren. Nah, ini jalan Malioboro lagi, teman-teman. Tak ulangi lagi yo, aku muter-muter meneh. Oke, teman-teman, video Malioboro saya mulai dari sini. Ini saya di sebelah ngendi iki? Timurnya Stasiun Tugu atau timurnya Tugu. Jadi ini saya mau mengarah ke Malioboro. Ini ya. Nah, apa iki? Aku selali basa apa jenenge? Basa anu, basa Hanacaraka itu loh, lali aku pisan. Itu ini ke kiri Jalan Mataram di video saya sebelumnya ya, Jalan Mataram. Terus kemudian kita ke arah sini, ke arah Jalan Malioboro. Nah, ini ada Andong di sini. Nah, enak kali ya ngevlog Andong lagi ya. Iya, Pasar Kembang itu sana, Sarkem kanan, kita ke kiri karena ke Malioboro. Iya, di sini ada parkir sepeda. Jadi kondisinya seperti ini, teman-teman. Nanti coba saya tak cari parkiran ya. Parkir sepeda motor untuk jalan kaki. Nah, banyak yang di sini. Ini pasar-pasarnya masih pada tutup karena pagi ini 6:30 pagi hari Senin. Ya koyong ini kira. Nah, ada yang foto-foto. Iya. Ya sing ini Jogja. Apik jane ya. Cuma banyak anu, apa? Banyak warung-warung itu ya di pinggir jalan. Ada circle, ada apa ini, selamat datang, enak wetringin gede, enak kali yo. Ini ada pembangunan-pembangunan di sini, ada Ramayana sebelah kanan, terus ada parkir-parkir Mall Entrance. Iki apa ini? Ada Burger King juga nih gini. Oh, isih do tutup lapak-lapak ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang tempat untuk sarapan-sarapan, ada kursi-kursi. Aku koyo ning biyen delok ngene iki anu ya resik. Saiki kok anu ya, banyak yang dodol soalnya. Oke, wong dodol. Jadi ketutup wong dodol. Parkir roda 2 belok kanan. Sana yo. Kalau kita mau jalan-jalan sini, nah ke sini Hotel Mutiara Citra. Belanja hemat gratis. Hemat apa gratis? Ini ada Shell halte Malioboro 2, teman-teman. Sebelah kanan kiri ini ada toko-toko untuk beli-beli batik, oleh-oleh, ada yang sepeda. Nah, sebenarnya memang untuk vlog sini enakan jalan kaki yo. Tapi ya wong toko ini siapa udah tutup ya padha lan. Kantor gubernur ini belok kiri. Ini ada Istana Al-Roji kanan. Jadi judulnya tetap anu ini apa, motovlog di sini ya. Ramai Mall Margaria. Wah, ya sudah ini. Makmur Jaya ini dilarang stop. Ramai ternyata ya. Tak kira sepi rek. Malioboro kok sepi. Ono-ono wae. Ayak-ayak wae. Ini Pasar Beringharjo belok kiri, teman-teman. 260 meter. Polresta, Gedung Istana Negara kanan sana. Banyak lah ya sini. Nanti wah jane ngevlog nek ngene karo bojoku enak iki ya. Nanti tak buatkan sendiri wis khusus untuk Malioboro jalan kaki. Balai Kota ke kiri ya, kita ambil ke kiri saja. Karena kalau lurus itu ke alun-alun utara, seperti yang tak buatkan videonya sebelumnya itu. Kita ke kiri ijo ini. Nah, bareng karo bapak iki. Ada yang foto-foto, asik nggak video pribadi itu. Ini ada Bank Indonesia, teman-teman, di sini. Nah, di kiri ada Keren. Ini ada Bank Indonesia zaman dulu itu. Sangar ya. Parkir gereja, oh iya anak gereja itu dek kono, tapi gereja apa ya?
Oke, kita sekali lagi keliling ke Malioboro, tak pelan-pelankan lagi ya. Naik motornya saya coba pelan-pelan lagi. Karena kalau kita keliling Jogja itu enggak nontek, rek. Enggak ada habisnya keliling Yogyakarta itu. Gede, oke, tempat tujuannya banyak. Masih sepi. Untuk papan-papan petunjuk, wah iki salah lawan arus iki. Untuk papan petunjuk jalan lumayan lengkap, teman-teman. Nah, ini Malioboro Stasiun Tugu lurus, Lempuyangan Stasiun Lempuyangan Bakal Kota belok kanan. Ono Budikaya Cokro. Asik opo iki. Oh, alah. Kok yo alon-alon dulu, Mas. Konek terjadi sesuatu ayo gak gelem disalahke. Aku nang Jogja sendal jepitan rek iki rek. Ini sendal jepit biru. Oke, ijo. Oke, ijo. Kita langsung lurus. Jalan Mataram ya. Kita menuju Jalan Mataram, kita keliling lagi untuk menuju ke Jalan Malioboro. Jadi judulnya Jalan Malioboro dan sekitarnya, teman-teman. Sekitarnya kayak ini mau ngapik. Ini nang Malioboro memang tujuannya foto-foto kuliner sama belanja ya. Pacaran ya gak apa-apa sih ini di pacar. Surga Sepatu. Nah, ini di depan itu juga sudah ada terlihat parkiran. Jadi kalau ke kanan itu ke Kaliorang, Solo, Magelang, kita belok ke kiri. Belok ke kiri, ikuti lampu apil. Sudah hijau. Nah, kita lurus, lurus belok kiri. Ceng 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 ceng. Oke, kita masuk ke Jalan Malioboro lagi. Nah, ini Jalan Malioboro. Nah, ini Jalan Malioboro lagi, teman-teman. Tak ulangi lagi ya, aku muter-muter meneh. Masih apa namanya? Masih pada tutup. Jogja istimewa. Ini namanya motovlog di Jalan Malioboro. Nanti akan saya buatkan lagi, teman-teman, untuk khusus daerah Malioboro sama dan sekitarnya jalan kaki ya. Nanti saya tak ngajak istri saya keliling di Jogja lagi. Nanti dewean ini yuk, dikira ngomong dewe. Mall Malioboro iki yo, Mall Malioboro. Ada yang naik sepeda. Ancalan. Rianti Batik. Aku tak minggu-minggu kanan kiri ini yo. Ada yang foto-foto ibu Hotel Mutiara Malidave dijual tanpa perantara. Ini ada Mutiara Hotel McMohan. Oh, nek McMohan yang ini. Ini ada apa ini? Nanti Toko Mas Berkah Sumber Husan. Kantor Gubernur. Istana Arloji jam.
Jadi kalau kesini ojo pagi teman-teman, kalau mau belanja-belanja jangan pagi ya, siang atau sore atau malam malahan rame malah nih. Pagi ini pokoknya siapa udah tutup ini gitu. Tenang, nanti akan tak buatkan lagi video khusus Malioboro untuk sore atau siang atau malam hari teman-teman. Ini adalah pasar Mbringharjo teman-teman. Nah, di sini itu adalah pasar Mbringharjo. Kalau mau cari gudeg enak di situ juga ada gudeg-gudeg. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini ya untuk video mengenai Jalan Malioboro. Nah, di suasana di pagi hari, di hari kerja ya. Jadi suasananya seperti ini, terus di sekitarnya juga seperti ini, dan ini memang sengaja saya buatkan menggunakan sepeda motor karena motor vlog. Nanti untuk walking vlog atau vlog jalan kakinya akan saya buatkan lagi teman-teman. Itu ada bank BNI. Ini ada pos office, kantor pos. Enak wong nyebrang iki, urut kaya nang Jepang kae. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya. Ini ada monumen serangan umum 1 Maret. Kondisinya seperti ini. Buat teman-teman yang pengen menuju ke Malioboro, silahkan simak video saya kali ini supaya mendapatkan gambaran yang ada di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan tunggu video episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekibrot.